Hai semua, dalam video kali ini kita akan ride sempena birthday. Okay, birthday coach kita, Coach Hasrul. Birthday dia semalam. So hari ini kita tunaikan dia punya permintaan lah. Katanya santai-santai je. Sebenarnya aku menempah maut lah untuk ride kali ni, sebab semua-semua ni memang power lah. Ni geng Maulana ni, dia cancelkan aktiviti camping kerana nak bersama dengan ride birthday boy kita hari ni. Betul tak? Betul tak? Betul. Saya nak join tak dapat. Tapi itulah, takut dia punya dress ni macam nak pergi jauh. Macam nak sambungnya. So right, hari ni kita akan pergi ke mana, coach? Dia ada tiga option. Saya tak boleh beritahu route sebab kita ada skamer diorang belakang tadi. Satu, sama ada pergi Puyuh. Yang kedua, KLIA. Atau ada lagi satu, dia kata nak pergi restoran negeri. Tiga-tiga tu tak boleh pakai. Kita kena tunggu tukang tarik dia. Tengok tukang tarik lah. Alright. So cuaca memang alhamdulillah memang cantik, sebab semalam dah hujan lebat, hari ni sejuk saja. Alright, jom saksikan video ini. Baru dapat lihat. Tak ada apa nak komen. Best. Sebab cuaca sejuk. Sekarang kita dekat F1 Sepang Circuit. Nampak ada juga apa orang lain yang apa, orang RV kat sini. Dia park dekat Sepang F1 ni. Lepas tu mungkin dia nak pergi ke KL lagi kot. Kau nak lihat, kenapa? Jangan gambar. Sini ke flight terbang? Bukan depan lagi ya? Bukan, depan. Dah terlepas lah tadi. Hah? Yang flight terbang yang aku ambil gambar dengan Azrul. Dah terbang ke belakang. Lepas sana. Tapi ada lagi. Satu lagi kan? Satu lagi kat sana tu, ujung tu tak banyak flight sangat. Haa, AXM ni? Ini banyak. Tapi hari ni pun tak banyak flight lah. Tak ada tu terbang ni. Soal jahat kot, dia orang cuti. Tak, sebab kita kan datang dekat lah, kita datang awal. So, biasa sini dah ramai dah. So aku berhenti kat tempat ramai, tapi tak mana orang ramai pun, tak ramai orang pun. Dia dekat situ, kalau kau nampak the gate. Dekat situ ada lampu-lampu yang pilot nampak nak landing. Oh. Depan
datang sekali. Ada peloton, ada peloton. Peloton. Aku tak boleh nak sembunyi kan. Nak perlu kau nyata. Terus-terang kan nampak. Beri. Rakam lagi. Macam gampang. Oh, cuaca. Cuaca panas. Peloton sikit je. Tak laju dulu. Tak laju cakap apa. Jangan weh. Dia pelik saya. Eh bukan. Hop. Okey, kita berada di Anjung Spotter. Ya kot, sini kot. Kita tak terlepas. Ha. Ha, ni boleh lah Anjung Spotter tu kalau kau nampak. Cuma pagi ni mungkin tak ramai orang lagi sebab kita orang sampai awal. Dan flight pun tak tahulah kelihatan ke tak flightnya. Kita makan dekat ni, labu lanjut je. Tak tahulah dia orang ni nak tunggu ke flight ke ataupun terus saja. Nama dia di klasik kan? Ya, atau Tokyo. Oh, Tokyo dia buka. Rakam! Ni. Rakam. Memang rakam. Dia dah tersilap. Dia dah mengeluarkan identiti dia sebenarnya. True color. Jelas sangat nak suruh dia tu. Yang tu edit. Hashtag. Okay, that behind the scene. BTS. Tut. Tut. Ha, boleh buat tut tu. Lupa. Kita makan kat sini. Ada bukit. Tak, muka je gitu. Muka. Betul-betul peluang besar. Ha, mana? Okay, diorang training Iron Man kot. Mana? Dia rakam lagi. Eh, betul. Betul. Laju. Nak ke tak nak? Yang belakang, dia belakang. Dia dah tak ada. Dah tak selindung. Tak apalah aku. Kau pun tak. Aku rekod je. Kita kena kaya dulu ni. Kita nak follow sekolah kan? So dia orang nak ikut peloton. So ikut peloton ni keluar cangkuk. Okey. Gerak-gerak dia orang sampai. Tu dia. Dia orang nak cangkuk dia orang ni. Tapi aku tak perlulah. Oh! Dah. So dia orang boleh cangkuk sebab kalau dalam peloton sebenarnya kau orang tak rasa penat sangat lah. Cuma kena tengok lah peloton tu dia punya average speed berapa. Okay, apa-apa pun ikut pace korang lah. Jaga heart rate apa semua. Yang ni setakat ni memang tak nampak lah flight apa terbang apa. So kita caw dulu lah. So kita berada di Asia Red Q dan kita akan pergi sambung ke Bungun Peak Tanah Haji Salat Tinggi. Tapi makan kat mana? Salat Tinggi kan makan kat Nilai. Dia nak makan kat Dabur Melaka. Dia nak makan kat Dabur Melaka. Oh, sampai balik lah. Okay. Aku nak expected je. Kalau jauh lagi, jauh okey lah. Sepang Road ke Dabur Melaka? Tadi Sepang Road kata tutup. Yang aku tu kedai lain. Yang Lasi. Yang kan nak gila berlanjut. Separuh buka ke? Oh, nak check. Separuh buka. Separuh tu maksudnya sebelum tabung haji, sebelum membimbing. Jangan meter. Lepas kubur. Kubur. Kapal terbang. Okey. Jadinya naik Sepang lah, bukit Sepang. Hah? Bukan Sepang? Bukan Sepang. Maksudnya tak lalu tabung haji lah? Lalu dia nak average tinggi. Weh. Amat. Aduh. Cuti sepatutnya. Ni cuci. Diorang ni memang tak nak rehat ke? Dah. Nak makan pun dah nak sampai rumah dah. Dah nak habis. Air aku tak keluar ni. Tapi okey juga. Oi. Air dah keluar lagi. Aduh, nasib baik. Nasib baik rekod. Atas gunung memang tak nak minum air. Ke ambil iron bone je? Dia memang latihan hydration. Memang. Maksudnya memang train untuk emergency kalau tak ada air macam mana kan? Air, dia bawa bukan untuk dia, untuk kawan. Jom kita. Dia sanggup beratkan basikal dia untuk kawan. Hei. Okey, cantik. Tarik. Tarik. Abang sejati. Terus. Tarik. Man.
Malam tu dah, Man. Kau buat macam aku, kau krem dengan kaki aku tu, Man. 38, Man. Ha? Aduh. Clear, bang. Dah lama dah clear, bang. Tak payah tulis-tulis lagi dah. Dia tadi. Tak boleh, gila. Boleh, bang. Sebab tu aku sebenarnya aku berat hati nak join dia orang. Tapi tak apalah. Layan je lah. Clear? Kalau tak berhenti ya. Ah, ini hikmah dia. Jadi kau agak-agak nak salahkan siapa sekarang? Kau agak siapa yang tarik? Kau tengok dia. Dia rosak ke tak rosak? Rosak. Rosak. Dia rosak. Ini rosak ke? Tak kan? Rosak? Ha, nampak. Nampak. Mungkin ada warranty kan? Ada warranty kan? Tahu kan? Haa. Tak kari. Betul. So dapat berhenti jap. Dia orang pun tempat berhenti sebab ayah bancit. Sebab tak dia tak berhenti lah. Tadi kalau kau nak lalu, lalu lanjut yang tadi lah. Haa. Tuh ke tadi tu. Belok kiri ke terus? Belok kiri terus. Tapi rasa macam tak edit tadi. Okey terus lah. Kena itu Rabu ke? Rabu? Aku lanjut bukit dah hari ni. Sebab hari je? Ahad ni sebenarnya tu rasa dia putih. Oh, eh, memang kaya lah. Tapi sedap apa dia tu. Memang senang lena. Dia tu flat. Lepas nak keluar ke sana tinggi tu. Rolling. Eh, tengah tunggu siap. Buka tiup semua. So, kita gerak lah. Sebab ni nak sampai Sepang. Tahu ni, jangan lah. Sampai Sepang sikit balik. So, masuk jalan kampung balik lah. Untuk sarapan. Jangan semua dah laju ke depan. So, aku berhenti jap dekat kedai buah. Plannya nak beli air buah, buah naga, dragon fruit. Tapi dia baru set up. Dan sekarang baru pukul 10 pagi kan. So, yang ada buat bikai. RM3 ni, RM3. So, sebelum dulu lah. Air bikai, lepas tu baru santai-santai jumpa diorang dekat restoran untuk breakfast. Memang nikmat. Air tebikai sejuk. Boleh juga ni kalau nak teruskan sambil bawa tebikai.
Jom. Kita sampai di Sepang Road. Uncle aku ada kat rumah. Apa dia? Uncle aku ada kat rumah. Itu yang tak join tu. Aduh, Din lama tak join kita orang. Kalau ada Din aku selamat sikit lah. Dengan dia orang ni semua. Oh, memang tertinggal aku. Tapi tak apalah. So kita sarapan, baru nak sarapan. Roti-roti. So kat sini Sepang Road ni, kedai ni roti dia sedap. Ni sate apa ni? Sedap-sedap. Sate daging. Sate daging. Daging. Sate daging dia gemuk-gemuk juga. Menarik sate dia. So kita punya makan-makan ni sebenarnya birthday boy. Coach Hasrul. Terima kasih kerana siapa ada surprise cake tadi kan? Ada kan plan lah? Kat waiter. Waiter tengah buat kot. Kak jangan cepat. Takut tak jadi. Kita siap lagi. Okay, kita makan dulu. Aku pun ambil roti telur je. Alright, dan dekat rumah tu kita sambunglah. Okay guys, alhamdulillah dah sampai di taman bersama DMS Cycling Club. So dapatlah dalam 55 km. Cuaca pun dah start panas, tapi cuaca hari ni memang best. Tapi tadi KLIA agak boring sikit sebab mungkin kurang cyclist ataupun kurang orang lepak untuk tungkap terbang. Sebab teman-teman tadi macam lambat. Oh, kami lekas semalam. Mungkin semalam tu ada event RHB lekas rat kan. So mungkin diorang dah kayu semalam, hari ni memang tak ada lah diorang rehat. Kita orang tak dapat. Diorang pun tak dapat lah. Sebab nak ghost pun tak boleh, tak digalakkan, bahaya. Alright, macam biasa jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya. See ya.